Alright geng, memandangkan sebelumnya aku pernah cakap borak-borak botak yang biasa korang tengok hari Jumat pukul 3 petang tu kadang-kadang terlepas banyak benda. So, aku come out dengan borak-borak botak plus. So, sebelum ni dah ada video Arsenal dengan Chelsea. Untuk kali ni, memandangkan aku memandang dan aku mendengar rintihan marahin dan juga cemuhan marahin. So, hari ni aku come out dengan topik Manchester United. Disebabkan ramai yang cakap, weh botak, sembanglah MU kalah, MU menang, MU kalah, MU menang. So, hari ni aku come out dengan MU. Sembang pasal United untuk season 2021. Secara amnya, kita tahu, start-start season, main dekat Old Trafford tapi kena tibai 3-1. Kalau nak cerita pasal first game tu memang buruk lah. Dah lah kau kalah kat home. Lepas tu kau kalah 3-1 dengan Crystal Palace pula. Lebih memburukkan keadaan. Lindelof tu 2 gol punca daripada dia. By right game tu boleh jadi sama-sama aje sebenarnya kalau nak ikut logik by apa mistake yang dia buat. Lepas tu yang second game tu barulah menang. Game yang menang yang kau nampak. Weh. Menang pun yang akan menjadi persoalan orang. Orang akan persoalkan apsal kau boleh menang, macam mana kau boleh menang macam tu, boleh ke menang macam tu kan. Benda ref dah tiup visa penamat, lepas tu tiba boleh pula pergi VAR balik, masuk balik padang. Tu cerita pasal MU. Basically, apa yang aku tengok memang sedih sebab yalah aku memang fans MU. Tapi bila aku tengok team aku kalah, takkanlah aku tak sedih. Mestilah aku rasa macam barai ni apa benda ni, first game dah kalah. Tapi at the same time aku happy. Sebab apa aku cakap aku happy? Sebab sebelum ni MU kalau first game elok. Kalau kita tengok, okay, contohnya macam first season Moyes dengan MU dulu menang dengan Swansea. Dengan Van Gaal first game kalah first season. Lepas tu dengan Jose Mourinho first game menang dengan Bournemouth 3-0. So benda tu nampak elok, padahal penyudahnya ending dia dekat penghujung season sama juga. Kau tengok MU tu penyudahnya bukanlah nombor 1 nombor 2 pun. Nombor 2 pun tak ada, nombor 2 sekali je zaman Mourinho. Lain semua paling tinggi nombor 3 lah season, nombor 4 dan nombor 7 pun pernah kita tahu. Semua cerita post pas era Sir Alex Ferguson lah. So kalau cerita pasal MU, aku memang rasa bagus kalau awal-awal ni sebab biar sedar diri sikit bot dekat MU. Cerita bot dekat MU, secara kasarnya kita tahu ni geng-geng Glazer, kaum-kaum Glazer ni semua, dia memang buat duit lah. Dia memang buat duit, dia semata-mata nak gunakan keuntungan yang MU dapat untuk untuk cover dia punya hutang personal. Dia businessman, dia family business. Masa dia datang ke MU pun kita tahu yang memang okay, dia hutang dia berdikit, tapi bila dia dah pegang MU, hutang dia makin lama makin reduce. Mana datang duit? Tapi MU tak kat tu juga. Walaupun MU chopping, MU beli player, tapi beli player ngaut-ngaut. Ah, itu nanti aku akan cerita. Dia masih lagi menyayangi seorang individu yang nama dia Ed Woodward. Ed Woodward ni kita tahu dia orang yang business juga. Marketing dia alright. Dia franchisekan MU ni sampai ke ke China apa semua. Tapi in terms of pembelian player, benda-benda tu yang buat Mourinho pernah bertekak dengan dia. So kalau kita kalau kira logik pun, kita tengok dulu Mourinho dulu pun dia kena pecat pun lepas dia dah banyak kali bertekak dengan Woodward. Itu cerita pasal Glazer dan juga Woodward. Sebelum ni every season kita akan dengar MU ni ada masalah, dah bulan 10, dah bulan 1, dah bulan 3. Tapi setiap season ada je masalah, ada je barai dia. Kalau player tak barai, management tu barai. Kalau management tak barai, board director tu barai. Ada je benda. Tapi sekarang ni awal-awal season kau dah nampak orang mempersoalkan kenapa MU tak beli player banyak-banyak. Duit kata income ada, kata tak terjejas by COVID. Tapi kita tahu semua team bola sepak by COVID ni semua kena, semua impact. End up beli player Van de Beek je. Masuk cerita pembelian player pula. Kalau cerita player-player, so far MU bawa-bawa masuk Donny Van de Beek. Harga dalam 30 lebih. Umur pun muda lagi. Aku sebenarnya confused. Kenapa aku confused? Kalau cerita pasal Van de Beek ni, kita tahu MU midfield dah bersepah. Memanglah maybe alright tak alright. Pada awalnya aku confused. MU ada Pogba, Matic, ada Scott McTominay, ada Fred, ada Bruno Fernandes, and out of nowhere tiba-tiba keluar rumus tak sampai 2-3 minggu, boom, Van de Beek sampai. So aku rasa macam mana kau nak pakai Van de Beek ni? Tetapi lepas kau tengok 2 game awal itu hari, ternampaklah yang memang terang-terang lagi Van de Beek tu walaupun daripada bench dia masuk adalah impact atas padang. Compare dengan Pogba yang barai gila. Dia dah paksa quarantine 2 minggu sebab dia pun ada positif COVID juga. Tapi aku tak tahulah sebab tu ke ataupun dia memang tiup lambat panas ke. Aku yakin yang fans MU kat satu dunia ni tengok game Pogba lepas 2 game tu semua panas hati. Dia punya reaction lambat, dia punya decision making lambat, passing lambat, pegang bola delay. So semua benda tu akan menyebabkan memang orang marah bila tengok dia bermain. Bila aku dah tengok 2 game tu aku rasa okey, oh, patutlah MU sebenarnya beli apa ni midfield. Okay. So sebab tu bila aku dah tengok 2 game tu aku rasa MU ni apa kata start next week MU ni patutnya dah start kena fikir. Basically bukan MU lah, Ole Gunnar Solskjaer tu dia kena start fikir macam mana nak unleashkan penggunaan ni Matic, Van de Beek dengan Bruno. Sebab kita tahu Pogba ni memang dah 2 game ni off form gila. Dia punya passing accuracy, contribution dia atas padang memang kurang gila. So aku rasa dah boleh-boleh dah Solskjaer tu pergi bench kat Pogba. Ataupun kalau kata-kata paksa jual pun bukanlah kata semata-mata sebab 2 game tu nak jual. Kalau itulah sebab kenapa MU tak boleh beli player lain, kau nak jual-jual lah. MU banyak lagi player lain. Kalau jual Pogba tapi sama macam kau ada Fred, sama macam ada McTominay, then why not jual je lah. Keeper MU dalam sejarah tau, untuk 3 orang keeper je, gaji untuk 3 orang keeper ni lebih daripada 500,000. Yelah, kita tahu De Gea dah dalam 350,000 pound seminggu. Dean Henderson dah 100 lebih. Romero pun nak dekat 100. So 3 orang ni lebih 500,000. Tapi end up ni kau pakai seorang je. Kita tahu keeper bukan boleh letak 2 orang.
orang kat goalpost tu. Jual je lah seorang. Aku rasa dah boleh-boleh kot MU tu jual je Romero tu. Sebab yelah, kau pun dah berapa lama dah daripada zaman Van Gaal tu, kau lepak je kat situ. Sejak dia datang zaman Van Gaal sampai sekarang, Romero tu yang betul-betul banyak main season yang dengan Mourinho yang masa MU menang Eropa dulu. Itu je. Katakan kau nak kira marketing, aku faham. Kalau Ed Woodward tu, dia boleh jadi dia fikir pasal marketing. Sebab apa? Sebab Romero ni ikut mana pun, dia first keeper Argentina. So, bagi aku ada rumours macam kata Everton nak lah, ada certain team nak. Aku rasa lepaskan je. Benda boleh buat duit apa? Aku rasa dalam at least belas-belas juta, tak apa lah. As long as kau dapat 15 juta and then at the same time kau dah cut cost kau punya gaji. Aku nak sangat tengok MU lepaskan seorang keeper. Katakanlah sayang sangat nak lepaskan Romero, nak lepaskan De Gea. Tak apa. MU tu dah apa zaman dah pakai De Gea tu. Cukup-cukup lah. Lepaskan je lah. Member pun nak new challenge lah aku rasa. Kau boleh ada option yang elok dengan De Henderson. Bukan kata tak kenal Moody, tapi dah cukup masa kau dah pakai berapa lama, nak dekat 10 tahun dah. So itu cerita pasal keeper. Kalau cerita pergi ke defensive line pula, oh lagi barai. Kau ada simpan seorang centre back yang termahal dunia konon, Harry Maguire. Tapi end up dia punya speed dengan sebelum start season pun dah kecoh pasal kes dia bergaduh kat Greece. Lepas tu semua memang attention semua dah pergi kat dia. End up dia main first game kalah 3-1. Memang lagi betul-betul bigger dia. Tapi sekarang ni cerita dia, yang paling aku tak faham, kita ada Chris Smalling, Phil Jones, Harry Maguire, Eric Bailly dengan Victor Lindelof. And maybe ada Axel Tuanzebe. Tapi sekarang ni siapa yang kena partner dengan Harry Maguire? Sekarang ni Solskjaer nampak lebih time untuk guna Lindelof. Tapi selepas 2 game untuk season ni, aku rasa Eric Bailly dah ada. So aku rasa patut pakai. Tapi maybe korang ada pendapat korang sendiri. Aku nak korang komen kat sini, korang beritahu aku sebenarnya siapa yang patut sebenarnya pair dengan Maguire. Ataupun kau silap-silap korang rasa Maguire tu patut belah. Right back kita tahu, okay, season ni ada Fosu Mensah, Aaron Wan-Bissaka. Yang left back ni aku tak faham. Kau ada Brandon Williams, Luke Shaw. Sekarang ni apa yang kecoh sangat pasal nak beli left back? Sekarang ni aku rasa sebenarnya, bagi aku, problem MU bukanlah left back, bukanlah right back, bukanlah centre back. Tapi sebenarnya sistem defensif yang MU pakai. Banyak team dah gunakan 3 centre back, tapi MU masih lagi nak kekal dengan 4 defend untuk satu defensive line. Masih lagi nak 2 centre back, nak right back, nak left back. So bila attacking force dan juga bila nak bertahan pun memang susah. Sebab opponent lain semua dah main fast game. MU masih lagi nak possess. Daripada zaman Moyes pergi ke Van Gaal, Van Gaal ke Mourinho, Mourinho pergi ke Solskjaer, end up tiba-tiba sama juga. Walaupun 2-3 bulan kau tengok macam orang kata menghiburkan lah konon. Mudahnya gila nak possess. Possess tak ada convert, susah lah. Kau main cantik tapi nak kau bolos, tak guna. Itu cerita dia. Left back yang kait dengan MU banyak gila. Sergio Reguilón, Alex Telles ni sekarang, ni yang baru ni, Tagliafico daripada Ajax tu. So basically memang banyak gila yang relate. Sekarang ni aku tak faham kenapa nak kejar left back sedangkan yang teruk kau, yang lunyai kau ni kat centre back. Lagi sekali aku nak beritahu korang, kalau korang rasa sebenarnya MU patut sign left back ke centre back, kau beritahu aku, kau komen kat bawah ni, kau beritahu aku sendiri. Sebab aku nak tengok juga, maybe aku boleh bring benda ni kat orang-orang otak nanti je, Mat. City positioning, defensive midfield, midfield dan juga attacking midfield. Okay, senang cakap tengah lah. Ada Andreas Pereira, ada Van de Beek, ada Matic. And then ada McTominay, ada Bruno Fernandes, ada Paul Pogba. Tapi still, dua game yang awal season ni, aku tak nampak apa function. Game lawan Luton tu tak payah kira lah. Itu Carabao Cup je kot. Itu pun struggle separuh mati juga. Tapi untuk tengah MU, bagi aku sebenarnya tak balance. Dengan Pogba nya main macam tu. Kita tahu lah, macam aku cakap tadi awal-awal, contribution tak ada, apa tak ada. Nak tak nak, Solskjaer memang kena cek formula untuk macam mana nak guna Van de Beek sekali atas padang untuk Van de Beek, Nemanja Matic dengan Bruno Fernandes. Macam mana nak bagi tiga orang ni betul-betul ngam. Aku lebih rela tengok Scott McTominay tu main daripada Pogba tu main. Ha, walaupun McTominay tu hidup dia tak ada skill, dia main basic football je. Tapi aku rasa better lah daripada Pogba buat masa sekarang. Pogba last season pun macam tu juga. Dia diinjek bila datang elok 3 game, 4 game. Lagi 20 game tu dia melingkup juga. So macam baru-baru ni aku tengok ada rumours baru pula. Cerita pasal MU nak beli N'Golo Kante. Chelsea pakaikan dia pun macam ada tak ada, macam nak tak nak aje kan. Kalau betul lah MU nak Kante, beli lah betul-betul. Nemanja Matic tu, dia umur dah 30 lebih. Dia berat. Tapi dia sebenarnya function dia adalah balancekan game. Bila dia belah siapa? Kalau dia tak main, siapa nak main DM? Aku tak rasa Fred tu elok untuk main DM. And aku tak rasa McTominay tu elok untuk main DM. Kalau nak sembang pasal MU beli Kante tu, kalau betul lah rumours tu, baguslah dan patut lah. Sebab apa aku cakap patut? MU sekarang ni susah nak jumpa player yang memang atas padang ni, dia punya work rate dia tinggi. Susah. Kau nak harapkan Pogba. Pogba dia banyak berjalan daripada berlari. So, kalau kau tengok balik game dia, dia banyak berjalan. Aku rasa video aku kali ni memang aku blame Pogba banyak. Sebab aku rasa dua game ni dia antara player yang paling tak ada function lepas Lindelof. Memang perlu seorang DM yang maybe firm lah. Chelsea tengah larat nak kejar Declan Rice. So maybe MU boleh guna kesempatan tu. Cuba lah, try luck, ambil lah Kante tu. Mungkin kau boleh guna dia. Attacking force MU ni kelakar. Sekarang ni kita ada Marcus Rashford, Anthony Martial, Eden Igalo dengan Mason Greenwood. Igalo ni extend dia punya loan, tapi daripada start lepas PKP season lepas sampai sekarang boleh kira berapa kali dia main. So aku tak nampak apa function MU extend dia punya loan tu first. Second, aku takut Mason Greenwood tu end up dia nanti dia jadi dead leg, kaki yang penat, player yang pressure. Yelah, umur berapa belas dah kena push, setiap game kena masuk. Orang patutnya umur 17-18 ni
19, bawah 20 lah saya cakap. Kau masuk padang untuk kau dapatkan team kau. Bukannya kau masuk padang dengan bawa satu beban, kau kena make sure team kau goal. Ah, itulah barainya MU sekarang ni. Greenwood tu, dia punya beban tu besar gila. Dia masuk padang memang bawa harapan berjuta orang. Sebab semua nak tengok, okay, Greenwood masukkan skor, Greenwood masukkan skor. By positioning pun, Martial pun aku tak rasa dia still lagi top centre forward. Aku still tak rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kalau aku tengok balik, dia lebih kepada wide player sebenarnya. And even aku daripada dulu pernah cakap, kenapa Rashford tu tak dipegang sebagai centre forward? Kenapa lebih letak Martial? Dan dia jadi macam swap position pula tau. Yang patutnya Rashford main centre tapi letak tepi. Yang patutnya Martial letak tepi, dia letak centre. Sebab bagi aku benda tu macam mengaut gila ke? Aku tak tahu lah, MU ni ada campur tangan management juga dalam pemilihan untuk line up. So tu cerita pasal MU lah. Banyak team dah rasa dah sedari awal ni. Dan end up dia akan adjust balik. Dia yang menang awal-awal season tu bahaya. So macam sekarang ni, MU lepas 3 game dah harung season ni, 2 menang, 1 Carabao Cup, 1 EPL dan juga 1 kalah. So untuk upcoming ni, okay, dia start dengan hari Khamis ni. Khamis ni jumpa Brighton Carabao Cup. Kalau kalah, aku tak tahu nak cakap apa. Ha, so basically hari tu baru dia jumpa Brighton. So maybe Brighton pun menyerap masih lagi. Kalah lepas whistle penamat tu dah ditiup kan. So aku rasa Brighton mesti akan berbulu ni. Dia nak menang. Itu ke satu challenge juga. Sebab sekarang ni MU, dia punya level sekarang. Dia dah bukan big club yang big club gila. Ha, ni kau pegang ayat aku. MU, dia big club by atas kertas je. Masuk padang orang dah tak ada heran pun, orang dah tak goyang pun sebenarnya. Itu masalah MU sekarang ni. Dia compare dengan tim-tim lain, aku rasa Chelsea tu masuk padang lagi orang goyang kalau kau boleh compare dengan MU. Untuk next fixtures, kalau cerita EPL pula, next 5 games barai untuk MU. Maksud aku barai apa? Challenge kau kuat gila. MU kena hadap Spurs, Chelsea, Arsenal, Everton dan satu lagi ni, kalau kalah aku nak kena hadap Burn kat office. Sebab apa? Sebab Newcastle. At least lah daripada 5 game ni, total lah 15 points ni, MU kena dapatkan at least 9 points. Itu untuk sedap season ni. 5 game ni dia dapat 6 je ataupun tak ada, then assalam. Kalau orang cerita pasal expectation untuk MU season ni, first of all aku nak beritahu, sekarang ni EPL dia dah tak kira top 6 lah. Dulu orang kata big 4, lepas tu jadi top 6. Sekarang ni aku rasa dah jadi 9 dah. Kenapa 9? Kau kena ambil kira juga Leicester, kena ambil kira juga Wolves, kena ambil kira juga Everton. Walaupun Everton ni kita tahu dia daripada dulu, daripada zaman Ronald Koeman dulu pun, dia hangat-hangat tai ayamnya. Dia awal-awal je sedap, lepas tu dia barat. Sekarang ni dah 3 game untuk tu dia menang. So at least dia dah secure dah untuk first month untuk EPL 2021. Everton tu dah selamat lah. MU sekarang ni cerita dia, kat mana kau nak selit dengan diri kau? Based on 2 game ni, kalau benda ni kekal, dia akan boleh jadi MU yang even tak ada dalam top 9 tu. Arsenal dah terkonon season lepas jadi nombor 8. Daripada tak pernah-pernah kena nombor 8, dah jadi nombor 8. Aku just harap satu je lah. Aku just nak tengok MU sebelum 5 Oktober ni, sebelum tutup transfer window ni, at least buat masuk lagi seorang player. And tak kisahlah player tu siapa. Kalau boleh aku nak tengok dia beli defend lah. Attacking ni aku tak kisahlah. Dia tak guna kalau dia beli attacking. Dia, Mamat tu bagus, skor 3 biji. Lepas tu MU bonus 4 biji. Eh, nak kau kalah kak? MU, aku tak tahu nak expect apa dah. Aku tak tahu nak cakap dah. Dia ni akan top 4 ke top 6 ke. Aku dah tak tahu nak cakap apa dah. Sebab kalau aku predictkan jadi barai. Tapi aku just boleh cakap, kalau 2 game tu jadi pengukur, MU siap-siap bukan top 4, bukan top 6, bukan top 9. Maksudnya bukan 9 teratas. Dia siap-siap daripada 9 tu, maybe dia nombor 9 lah. Tu untuk cerita untuk MU minggu ni. Kalau korang rasa korang ada pendapat korang, korang tinggalkan komen kat sini. Dan korang boleh suggest kat aku, lepas ni BB Plus, korang nak tengok apa pula. Yang penting aku nak beritahu, jersey MU tak ada buruk mana pun, hitam putih. Oh, alright je. Yeah.